Malah perkataan epistemologi itu berasal dari bahasa teori pembelajaran sangat berkait rapat dengan falsafah. Pembangunan teori pembelajaran ini mengambil masa ribuan tahun dan melibatkan pertimbangan dan pengaruh falsafah, keadaan sosial dan tanggapan agama terhadap pengetahuan. Aktiviti manusia berfikir tentang bagaimana kita tahu adalah bukan satu benda yang baru. Malah perkataan epistemologi berasal daripada perkataan Greek epistem yang bermaksud pengetahuan. Secara dasarnya, epistemologi bermaksud bagaimana kita tahu, ataupun dalam bahasa Jawanya, how we come to know. Soalan-soalan seperti apa itu pengetahuan dan bagaimana kita mengetahui sesuatu perkara tersebut mendasari epistemologi. Sebelum abad ke-19, jawapan kepada soalan bagaimana kita tahu lebih berunsur keagamaan. Contohnya, sebab Tuhan yang bagi tahu. Ini kerana pendidikan formal pada zaman itu dipelopori oleh institusi keagamaan. Selepas wujudnya scientific inquiry, jawapan kepada soalan-soalan epistemologi berubah dan implikasinya sangat luas. Kita akan meneroka implikasi-implikasi tersebut dalam video yang seterusnya. Seperti biasa, anda telah menonton salah satu episod dalam lebih kurang 1 minit setengah.